kita. Artinya itu kemudian jika kami tidak mematuhi semua protokol kesehatan, kami minta maaf hari ini. Tetapi ingat, kami tidak mampu beli masker dulu. Kami tidak mampu beli masker. Tetapi kemudian itu tidak menjadi sebuah acuan untuk kemudian diusir di tempat ini. Jadi itu bukan daerah produktif dari pertanian. Untuk melakukan ekonomi di Kabupaten Jeneponto itu sangat minim. Mereka harus keluar dari Jeneponto untuk kemudian bagaimana mengakses kebutuhan ekonomi mereka. Tetapi kemudian tempat ini harus suket itu sampai 6 bulan. Ini logikanya. Ditekan Bu, adanya salah satu bawahanta yang mengusir pengunjuk rasa karena tidak menggunakan masker. Iya, karena kan sudah di luar iya. Sudah disampaikan bahwa ini adalah kawasan harus pakai masker. Wajib masker. Wajib masker, iya.